Hai sahabat Ice, Ice Lover, jumpa lagi dengan The End News, channel pecinta Amarzoni dan Iris Bella. Dengan inspirasi dari Amarzoni dan Iris Bella, mari kita bersama-sama berbuat baik untuk dunia. Halo guys, fan Iris Bella dan Amarzoni. Selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari pasangan artis yang romantis sekaligus inspiratif ini. Kali ini kita akan mengambil pelajaran dari vlog terbarunya di Ice TV. Pelajaran yang bisa diambil adalah hati-hati guys, kalau membenci sesuatu kita bisa jadi akan malah mencintainya. Hal ini terjadi pada Iris Bella. Iris Bella mengaku bahwa awalnya dia sangat benci kepada Amarzoni. Dalam vlog Ice TV ia mengungkap bahwa saat syuting bersama Amar sebagai suami istri, Iris tidak merasakan getaran cinta. Gak ada rasa apa-apa, dulu aku benci banget sama dia, menyebalkan, ucap Iris seperti dikutip dari Ice TV. Sebagai seorang selebritis, Amarzoni tentu punya banyak kesibukan hingga terkadang sering telat saat melakukan syuting. Tukang telat, tukang improvisasi, suka main sendiri, kayak gitulah, lama, lelet, kata Iris. Karena mereka berperan sebagai suami dan istri, Iris mengaku mereka harus bersikap mesra. Kan syuting udah pegang-pegangan kan jadi suami istri perannya, kata Iris. Namun artis kelahiran Cirebon 23 April 96 ini baru merasakan adanya getaran cinta yang kuat saat mendekati hari pernikahan. Dan Iris serta Amar memang melalui hubungan ini tanpa dengan pacaran. Mereka hanya bertemu di Bundaran HI untuk merayakan tahun baru dan itu baru go public. Tapi pesannya hati-hati ya guys, jangan mudah-mudah benci kepada sesuatu, karena sesuatu yang kalian benci itu jangan-jangan nanti akan kalian cintai. Coba diperiksa kita apa saja yang kita benci saat ini, karena kita harus ingat bahwa seluruh ciptaan Tuhan itu baik. Kita saja yang belum tahu di mana kebaikannya, karena sudut pandang kita melihat tidak tahu di mana baiknya sesuatu yang kita benci itu. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.